Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma israh suduruna bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa hina bi ma'rifatik wa aminna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq rahimallahu taala. Memasuki masih tentang sholat, yaitu al-awqat al-munhi anis sholat, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Sebabnya adalah at-tatawu'u ba'da tulu'il fajri wa qabla sholati subahi. Status kedudukan hukum melaksanakan sholat tatawu' apa tatawu, sholat sunnah setelah terbitnya fajar dan sebelum sholat subuh, bagaimana hukumnya? Jadi misalnya sudah masuk waktu subuh, kalau sekarang jam berapa bu subuh ya? 4 kurang ya, kurangnya berapa ya, 4 kurang ya. Misalnya 4, jam 4 itu gampang, jam 4 misalnya subuh, maksudnya sudah masuk waktu subuh, namanya itu sudah masuk tulu'il fajri. Ada sholat sunnah apa yang bisa dilakukan sebelum sholat subuh, maksudnya sholat wajib 2 rakaat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Yasar Maula Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, tentang bab ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Yasar yang merupakan budak dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ra'ani Ibnu Umar wa ana usalli ba'da ma tala' al-fajr. Ibnu Umar pernah melihat, memperhatikan aku saat itu aku sedang sholat setelah fajar terbit, bukan setelah matahari terbit, tapi setelah fajar terbit. Faqala, maka kemudian Ibnu Umar mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami, wa nahnu nusalli hadis sa'ata, dan waktu itu kami sholat. Sholatnya kapan? Yaitu setelah terbit fajar sebelum sholat subuh. Maka kemudian Nabi sabdakan liyuballik syahidukum ghaibakum alla sholata ba'da subhi illa raka'ataini. Hendaknya hendaknya yang hadir di antara kalian saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir, yang gaib, yaitu apa? Bahwa tidak ada sholat setelah subuh tiba, maksudnya setelah masuk, setelah terbit fajar, kecuali
sholat sunnah dua rakaat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Imam Ahmad maksudnya Ahmad bin Hanbal, pemilik madhab Hambali. Jadi empat madhab itu bapak sekalian, ada dua imam yang dikenal bukan hanya sebagai imam madhab tapi juga sebagai imam sunnah, yaitu yang pertama Imam Malik karena menulis sebuah kitab besar itu Al-Muwatta. Imam Malik adalah yang punya madhab Maliki. Dan yang satunya adalah musnad Imam Ahmad. Maksudnya adalah yang musnad hadis yang disusun oleh Ahmad bin Hanbal. Jadi dua di antara empat imam madhab itu yang dua separuhnya adalah penulis kitab hadis yang mu'tabar, yaitu Al-Muwatta dan musnad Imam Ahmad. Tetapi Abu Hanifah maupun Imam Syafi'i juga menulis kitab hadis juga, yaitu musnad Abu Hanifah dan musnad Syafi'i. Walhasil keempat-empat imam madhab itu adalah pendekar-pendekarnya pembela sunnah, ya. Karena mereka mengumpulkan hadis, ya, sesuai dengan kepakaran kesempatan yang mereka miliki. Masya Allah, ya. Nah, wal hadisu wa in kana dhaifan, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud ini meskipun oleh ulama hadis belakangan disebut sebagai ini hadisnya dhaif, illa anna lahu turuqan yuqawiyu ba'daha ba'da, tetapi karena jalur periwayatannya itu banyak sehingga hadis lemah yang satu menguatkan hadis lemah yang lainnya, yang disebut dengan hasan li ghairihi. Jadi hadis menjadi terangkat derajatnya karena banyak jalur periwayatannya. Jadi sebenarnya ini ada dua wajah di sini. Dia sendiri disebut dhaif, tetapi statusnya hasan li ghairihi. Jadi kalau dikatakan hadis ini dhaif enggak? Ya dia sendiri dhaif. Terus kedudukannya apa? Hasan li ghairihi. Karena apa? Karena banyak jalur periwayatannya. Alias apa? Dalam konteks dia dijadikan sebagai pendalilan, dia bukan lagi sebagai hadis dhaif, tapi hadis yang hasan li ghairihi. Hasan karena yang lainnya. Nah, maka hadis ini dijadikan sebagai pegangan oleh tijaji biha ala karohati tatawu'i ba'da tulu'il fajri bi aksar min roka'atail fajri. Maka hadis ini dipakai sebagai pijakan tentang makruhnya sholat sunnah setelah terbit fajar lebih daripada dua rakaat, yaitu sunnah-sunnah qobliyah subuh. Kalau menurut hadis ini, sholat selain dua rakaat, yaitu qobliyah bahasa kita atau sholat sunnah fajar, selain itu maka kalau berpegangan pada hadis ini hukumnya apa? Makruh. Lalu terus gimana? Kalau praktisnya kalau mengembang hadis ini, dengar azan subuh, ya makanya sholatnya jadi dua rakaat saja, sholat qobliyah subuh. Afadaw Syaukani wa dhabal hasanu wa syafi'iyu wa ibn Hazm ila jawazi tanafuli mutlakon bila karohatin. Itu tadi adalah pendapat,
ya, bukan hadis yang menyatakan bahwa setelah adzan itu hanya sholat dua rakaat, itu adalah kesimpulan ulama atas dalil, tapi bukan dalilnya itu sendiri. Adapun Imam Asy-Syaukani, ya, Al-Hasan Al-Basri, Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm, itu berpendapat bahwa sholat sunnah sebelum sholat subuh dan setelah adzan subuh itu boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak, maksudnya gak ada kecualinya. Mau sholat sunnah apapun setelah masuk waktu subuh, sebelum sholat subuh silakan. Mau sholat qobliyah, mau sholat sunnah wudhu, mau tahiyatul masjid, mau sholat sunnah mutlak, apa saja silakan. Nah gitu. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Wa qasara malikun al-jawazu liman fatathu salatul laili li'udhrin. Nah, Imam Malik, pemilik mazhab Maliki, berpendapat mirip dengan Asy-Syafi'i, Al-Hasan dan Ibnu Hazm, tetapi ada penjelasannya, yaitu kebalikannya tapi ada kecualinya. Kebalikannya apa maksudnya? Adalah makruh ya, kayak yang pertama tadi. Tetapi dikecualikan oleh beliau bagi orang yang tertinggal kelolosan sholat malam. Rencana jam 3 bangun, ternyata bangunnya jam berapa? Jam 13. Ketambahan belas ternyata, 3 jadi 13. Ini misalnya. Tapi apa? Cek nemennya gitu ya. Kebacut gitu ya. Sungguh kata Bang Haji apa? Sungguh terlalu, itu kata Bang Haji Roma Irama. Nah, begitu. Jadi apa maksudnya? Maunya jam 3 setel alarm, ternyata jam 5 baru bangun. Nah gitu. Terus sebelum sholat subuh, pertanyaannya, bolehkah sebelum qobliyah subuh itu sholat tahajud walaupun sudah adzan subuh, gitu maksudnya. Nah, maka Imam Malik itu mengecualikan, boleh. Nah, karena apa? Karena bagi mereka yang membaca mengenai keutamaan sholat tahajud qiyamul lail, pastilah mereka tidak akan ingin kehilangan meskipun hanya satu malam saja. Sebagaimana Nabi sendiri mewajibkan dirinya untuk sholat malam, maka kaum muslimin yang sudah dapat hidayah dari Allah untuk sholat malam, dia akan berusaha jangan sampai lolos meskipun hanya satu malam. Gimana kalau ternyata Allah tidurkan kita sampai adzan subuh tiba, jam 4:05 baru bangun? Mungkin kebanyakan kaum muslimin hari ini, ya wes jenenge wes lewat, ya gak usah sholat malam. Nah, Imam Malik mengecualikan bab ini bahwa apa? Bagi yang kelolosan sholat malam, meskipun sudah adzan subuh, asalkan sebelum sholat subuh dilakukan setelah terbit fajar sebelum sholat subuh. Nah gitu. Tetapi ini bukan untuk apa? Menjadi customer. Tidak untuk jadi langganan. Itu hanya untuk kalau sewaktu-waktu ada udur. Jangan malah ya wis di setel alarm jam 4:05 baru subuh. Itu namanya apa? Menyengaja untuk supaya tidak bangun malam, itu tentu sesuatu yang tidak boleh. Nah, gitu.
wa dzikru annahu ballaghahu anna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mana tadi? Agak ketok. Agak ketok. Pakai yang ini aja. Enggak bisa digeser. Bahwa sesungguhnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wal Qasim ibn Muhammad wa Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah autaru ba'dal fajri. Nah, siapakah yang pernah sahabat Nabi yang pernah melakukan sholat malam setelah adzan subuh? Di antara disebutkannya yang pertama adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu pernah. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad, ada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, itu mereka pernah autaru. Autaru maksudnya apa? Pernah sholat witir. Sholat witir itu setelah adzan subuh. Ba'dal fajri, setelah subuh, setelah masuk waktu subuh maksudnya. Wa anna Abdullah ibn Mas'ud qala ma ubali law uqimat as-salatu subhi wa ana utiru. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya enggak peduli kalau misalnya malam itu saya kelolosan belum salat malam, kemudian sudah adzan subuh, maka saya tetap salat witir. Jadi pertamanya apa? Salat witir dulu. Wa an Yahya bin Sa'id annahu qala kana Ubadah bin As-Samit ya ummu qauman fa kharaja yawman ila subhi fa aqama al-mu'adhdhinu salata subhi fa askatahu Ubadatu hatta autaro summa shalla bihim subha. Diriwayatkan bahwa dari Yahya Ibn Sa'id mengatakan, dia katakan bahwa pernah suatu ketika Ubadah bin Samit itu mengimami sahabat-sahabatnya. Maka suatu ketika beliau keluar itu untuk sholat subuh, masuk ke masjid itu muadzin itu mengumandangkan salat subuh. Maka kemudian Ubadah itu apa? Nyetop adzannya itu. Ojo adzan sih. Aku di Arabnya salat witir. Nah, gitu. Tapi sudah waktu subuh. Cuman dihentikan. Jangan dilanjutkan. Tak salat witir sih. Nah, jadi salat witirnya apa? Sudah masuk waktu subuh. Setelah itu selesai witir, baru kemudian beliau sholat subuh bersama jamaah, ngimami. Tetapi sebelumnya dia sholat witir dulu. Karena apa? Kelolosan untuk tidak sholat malam di malam itu. Wa an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin raqada summa staiqadha summa qala li khadimihi undur ma sana'an nasu. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair bahwa sungguhnya Ibnu Abbas itu pernah tidur kemudian bangun, setelah itu beliau tanya kepada pembantunya, coba lihat perhatikan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin itu. Wa wa yaumaidin qad dhahaba basarihi basaruhu qad dhahaba basaruhu fa dhabal khadimu summa raja'a fa qala qadin sarafan nasu min as-subhi wa qala Ibnu Abbasin fa autara thumma shala subha. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair ketika Ibnu Abbas sudah sangat tua,
Ya, dia pernah ya menyuruh pelayannya untuk memperhatikan, melihat keadaan kaum muslim di waktu subuh itu. Saat itu beliau sudah kehilangan penglihatannya alias sudah buta. Maka kemudian pelayannya pun juga pergi sesuai dengan perintahnya, kemudian kembali. Kemudian melaporkan bahwa kaum muslimin sudah selesai sholat subuh. Selesai sholat subuh. Mendengar laporan dari pelayannya itu, maka kemudian Ibnu Abbas berdiri. Setelah itu apa? Sholat witir. Thumma autaro, sholat witir. Thumma sholat subha. Setelah itu baru sholat subuh. Jadi apa? Meskipun sudah masuk waktu subuh, karena kelolosan tidak sholat malam, maka boleh, ya boleh untuk sebelum sholat subuh, meskipun sudah adzan subuh, supaya didului apa sholat witir sebagai representasi dari sholat malam, meskipun hanya satu rakaat. Mungkin, Mbak Yani, saya hanya ngira-ngira, mungkin mengapa masjid-masjid itu banyak yang antara adzan dan iqamah kalau subuh itu sampai dengan 20 menit. Sini berapa menit, Pak? Sini, Pak? 15, ada yang 17, yang tergantung seleranya. 20, 17, 15, 10, ada yang 5 juga. Nah, mungkin yang 20 itu adalah untuk karena apa? Karena suudzon pada jamaah. Ya apa? Durung salat malam kabeh maning. Makanya apa? Wis kasih tambahan 20 menit biar apa? Masuk masjid setelah tahiyatul masjid biar sempat salat witir. Ya mungkin begitu ya. Enggak ini guyonnya. Ya. Ya prinsipnya apa, apapun alasannya, namanya orang bangun kesiangan itu ya bisa terjadi. Bisa karena begadang, bisa karena kecapean, bisa karena sakit, bisa karena memang lalai, sehingga akhirnya tidak bisa bangun sebelum subuh. Nah, jadi ada tambahan ilmu dalam subbab ini bagi kita yang kelolosan sholat malam, tidak usah khawatir. Silakan, misalnya datang ke masjid setelah tahiyatul masjid itu silakan tidak langsung sholat qobliyah subuh boleh. Itu apa? Misalnya sholat satu rakaat saja untuk sholat witir. Harus juga mempertimbangkan itu mau kutanya itu kurang tinggal berapa menit apa namanya? Komatnya itu ya dihitung juga, jangan sampai akhirnya nanti kepancal dengan komat ya, misalnya begitu. Ini yang pertama, jelas dong ya. Jadi kalau sudah azan subuh belum sholat malam, jangan tidak sholat malam. Gini maksudnya, jangan tidak sholat malam karena alasannya sudah masuk waktu subuh, jangan ya, tetap saja apa sholat malam. Yang penting jangan menjadi customernya, jadi pelanggan tetap ya, pelanggan setia, yaitu apa sengaja untuk bangunnya setelah subuh itu karena liudrin, karena sesuatu yang tidak dikehendakinya tentu saja ya. Baik, yang berikutnya at-tatawwu'u asna al-iqamati. Nah, sekarang bab yang lainnya lagi hampir sama tetapi sedikit berbeda, yaitu tentang bagaimanakah hukumnya sholat sunnah ketika iqamah sedang dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pas gitu gimana, boleh gak sholat? Nah, tentu ini adalah maksudnya sholat bukan sholat wajib. Nah, sholat wajib berarti apa? Itu kemenonyolan namanya. Qomatnya urung mari ya wis. Wis salat ya, maksudnya salat apa? Ya, ini adalah pembahasannya adalah untuk salat sunnah ya.
Idza uqimatish shalatu karihal istighalu bitatawwu'i. Apabila muadzin sudah mengumandangkan iqamah, maka makruh hukumnya seorang jamaah itu melaksanakan sholat sunnah. Hukumnya apa, Pak? Makruh, bukan haram tapi makruh. Boleh tapi sebaiknya jangan dilakukan. Dalilnya apa? Fa'an Nabi Hurairata Annan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Dalilnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza uqimatish sholatu fala sholata illal maktubati. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat illal maktubah, kecuali sholat maktubah. Maksudnya apa? Sholat wajib. Maktubah maksudnya sholat yang diwajibkan. Ini dalil yang pertama. Wa fi riwayatin illal lati uqimat, ya, tidak boleh sholat kecuali sholat yang dengannya iqamat itu dikumandangkan. Kalau misalnya ntar lagi masuk isya, itu iqamah dikumandangkan itu tanda mau sholat apa, Bu? Sholat maghrib. Ini mau sholat isya, iqamah berarti mesti akan Pak sholat sholat isya, kan begitu. Itu illa allati uqimat, ya, maksudnya pastilah kalau udah masuk waktu subuh qomat, mesti maksudnya adalah mau sholat subuh dan seterusnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Ashabus Sunan, ada Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, itu yang menyatakan. Wa an Abdullah bin Sarjas qala dakhala rajulun al masjid. Ada lagi riwayat dari Abdullah bin Sarjas, dia berkata, suatu ketika ada seorang laki-laki masuk masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghadati. Dan waktu itu beliau sedang salat ghadah. Salat ghadah. Maksudnya ai as-subuh, yaitu salat subuh. Fa shalla rakaataini fi janibil masjid, maka orang itu melihat Rasulullah itu sudah salat subuh, maksudnya sedang salat subuh. Orang itu tidak langsung gabung kepada Rasulullah untuk salat subuh, tapi apa? Dia salat di janibil masjid, maksudnya di serambi. Ingok-ingok delok Rasul ternyata sudah sedang salat subuh. Nah, orang yang datang ini belum sholat sunnah. Akhirnya apa? Dia sholat sendirian dulu, ya, sholat di luar masjid. Summa dakhala ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kemudian setelah selesai, maka dia baru bergabung sholat jamaah menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Mungkin karena tahu gini, Pak. Kalau Rasulullah itu kan sholatnya lama. Kan lama. Tak tinggal sholat sunnah, cik komanan. Nah, gitu ya, karena tahu kalau lama. Sama jenengan kalau misalnya di masjid-masjid, kalau Jumat yang biasa rokat pertama as-sajdah, rokat kedua al-insan, nah, kan bisa ditebak itu. Misalnya dia datang dalam keadaan masbuk, dia mau tanya enggak enak, dia lihat tunggu selesai Al-Fatihah dulu, apa yang dibaca? Oh ternyata dibaca as-sajdah. Oh cik suwi, biar saya enggak rugi, saya tak sholat sunnah dulu saja, nanti gabung paling selesai sholat sunnah. Nah kalau saya sholat sunnahnya kenapa? Secepat kilat. Nah, gitu ya, kayak buruk ya, cepat kilat. Nah, selesai, nah, nanti baru kemudian gabung cik komanan rokaat
pertama, gitu kira-kira begitu. Nah, falamma salima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, falamma salama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, setelah Rasulullah itu selesai, artinya ditutup dengan salam, selesai sholat maksudnya, baru kemudian beliau bertanya, ya fulan, bi'ayi sholataini i'tadatta, kamu tadi sholat dua rakaat itu sholat dua rakaat apa? Ya, yang kamu sholat ini sholat apa? Bi sholatika wahdaka ambi sholatika ma'ana. Jadi sebenarnya kamu datang ke masjid itu pengen sholat sendiri atau pengen sholat bersama kami? Pertanyaan Nabi begitu. Ke masjid kok sholat dewi? Ditanya, jadi sholatmu pengen sholat dewi apa pengen sholat jamaah? Gitu. Jadi Nabi itu apa? Bertanya. Maksudnya apa? Ini diuraikan di sini. Ini ada dalam Imam Muslim, Sunan Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i. Wa fi ingkari Rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'adami amrihi bi'i'adati ma shalla dalilun ala sihhati sholati wa ingkanat makruhatun. Para ulama menyimpulkan pertanyaan Nabi itu, yaitu apa, kamu itu pengennya sholat sendiri apa pengen sholat berjamaah? Jadi niatmu apa? Itu ternyata disimpulkan bahwa penolakan Rasulullah itu, maksudnya mempertanyakan seperti itu ma'adami amrihi, tanpa adanya perintah untuk bi'adati masolla, untuk mengulang sholatnya. Jadi Rasulullah tidak menyuruh untuk mengulang sholatnya, meskipun Rasulullah tahu bahwa tadi sebelum bergabung dengan Rasulullah itu sholatnya sholat sendirian, pelan-pelan sudah masuk sholat jamaah subuh. Maka ini menjadi dalil sahnya sholatnya orang tersebut, ya, sholat sah, yaitu sholat sunahnya tadi itu menunjukkan adalah sah, ya. Meskipun kedudukan hukumnya adalah makruhatun, yaitu makruh. Nah, gitu. Jadi ini tambahan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sudah masuk waktu subuh, bahkan sudah qomat, ya, tetapi kemudian dia ingin sholat sunnah dulu, ya, itu statusnya bukan haram, tetapi apa? Makruh saja. Sebaiknya ya langsung gabung. Karena apa? Nanti ada solusi yang lainnya. Ya, untuk sholat qobliyah subuhnya itu bisa dilakukan setelah salam subuh, nanti di pembahasan berikutnya. Wa an ibni Abbasin qala kuntu usalli wa akhadu al muadzinu fil iqamati fa jadabani Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qala atusalli subha arba'an. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah sholat dan aku, yaitu menahan muadzin untuk tidak langsung iqamah. Maka hal itu, maka kemudian Rasulullah SAW memegang pundakku dan beliau bersabda, apakah engkau sholat subuhnya 4 rakaat? Gitu, maksudnya yang 2 rakaat sebelumnya tadi itu apa maksudnya? Kok kemudian sholatnya seperti itu?
Nah, ini juga menguatkan bahwa hanya bertanya saja seperti itu, Nabi tidak sampai memerintahkan untuk mengulang misalnya ya sholatnya itu jika dipandang itu tidak benar dan itu penting, tentulah akan diingatkan langsung, ulangi sholatmu, atau disebutkan itu sholatmu tidak benar. Nah, gitu. Tapi karena hanya pertanyaan begitu, maka menunjukkan ini larangannya sifatnya adalah makruh saja, tidak sampai haram. Wa Nabi Musa al-Hasan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli raka'atayil ghadati hina akhadha mu'adhdhinu yu'adhdhinu faghamaza mankabuhu wa qala ala kana hadha qabla hadha. Nah, sahabat Abu Musa al-Asari radhiyallahu anhu, dia katakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah itu melihat seseorang yang sedang sholat. Dan pada waktu itu yaitu sholatnya adalah sholat dua rakaat sholat subuh. Pada saat muadzin itu mengumandangkan iqomahnya, maka Rasulullah kemudian memegang kedua pundaknya lalu bersabda, bukankah sholat ini yaitu sholat sunnah fajar itu dilaksanakan sebelum iqomah? Jadi sebenarnya bertanya terus, bukan meralat atau memerintahkan untuk mengulang, enggak ada begitu. Itulah yang membuat para ulama berkesimpulan ini adalah sifatnya hanya makruh saja. Apa itu? Yaitu sholat ketika iqomah sedang dikumandangkan, maksudnya sholat sunnah. Nah, sehingga ibu sekalian, kalau misalnya ada kejadian seperti itu, dan saya pernah melihat di beberapa masjid itu, pernah melihat begitu. Orang ini misalnya sudah jamaah ya, tapi saya kira bukan subuh, saya lupa, mungkin maghrib atau isya ya. Itu jamaah sudah sholat jamaah, nah itu masih ada yang sholat sunnah di sana ada. Atau yang kedua ini yaitu apa? Saat iqomah itu mereka masih bukan masih malah memulai untuk sholat. Ada memangnya begitu. Nah, itu kita harus tahu, itu syarat, itu sholat sunahnya itu sah, tetapi hukumnya apa? Makruh. Sebaiknya jangan begitu ya. Dengan teguran Rasulullah apa? Bukankah sholat itu, maksudnya sholat qobliyah itu kan harusnya dilaksanakan sebelum iqomah gitu. Kenapa kau lakukan setelah iqomah? Nah, itu kan pertanyaan saja, bukan tidak ada perintah untuk mengulangi sholat sunahnya, itu enggak ada. Nah, itu saya kira dua pembahasan ya. Intisarinya untuk yang pertama tadi, pembahasan pertama maksudnya, silahkan bagi yang udur sehingga tidak sholat malam, sudah subuh tiba, silakan menyempatkan witir satu rakaat, minimal satu rakaat untuk sholat malamnya, baru kemudian sholat qobliyah subuh, baru kemudian sholat subuh. Yang kedua ini bahwa dimakruhkan sholat sunnah ketika iqomah dimulai, dikumandangkan. Tidak sampai haram, hanya sifatnya makruh saja. Ya, untuk mengantisipasi karena tidak mau kehilangan
raka'atil fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga dibela-belain seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Silakan. Kalau enggak ada pertanyaan, nambah juga boleh. Silakan ya, kalau ada yang mau nambahkan. Enggak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita untuk pembahasan bab waktu sholat, mawaqitus sholat, insya Allah sudah cukup. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang adzan, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan berusia panjang, kehidupan bisa kita lanjutkan kembali, insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.